Cerita tentang keindahan, karena keindahan itu, seni itu juga membawa ketenangan, kedamaian. Kan seniman itu tanpa disadari menghaluskan budi kita sebagai manusia. Oleh karena itu sangat baik. Semuanya ada. Olahraga itu juga harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, karena olahraga itu membangun sportivitas, kesatria. Seniman, saya katakan tadi, brain peace, enjoyment dalam arti semua menikmati karya seni, mengharuskan akal budi. Oleh karena itu, insya Allah Indonesia akan makin maju, makin sejahtera, sehingga negara, pemerintah, masyarakat akan memberikan apresiasi yang lebih tinggi lagi kepada para seniman, budayawan, kepada para olahragawan, dan semua anak bangsa.